Hasil perempat final, Indonesia Masters 2024. Di perempat final ganda putra, Rahmat Hidayat, Yeremia Erik Yoce Yaakob Rambitan, berhasil mengalahkan ganda putra Korea, Lee Jong-min, Noh Jin-seong, dengan skor 21-8 dan 22-20 dalam durasi 27 menit. Di semifinal ganda putra, Calumpon Charun Kitamorn akan melawan ganda putra Filipina, Christian Bernardo, Alvin Morada. Dan di semifinal lainnya, Hardianto, Ade Yusuf Santoso, akan melawan sesama ganda putra Indonesia, Rahmat Hidayat, Yeremia Erik Yoce Yaakob Rambitan. Di perempat final ganda putri, Jesita Putri Miantoro, Feby Setianingrum, berhasil mengalahkan sesama ganda putri Indonesia, Lani Tria Mayasari, Rachel Alessia Rose, dengan skor 21-16, 12-21, dan 21-18, dalam durasi 1 jam 5 menit. Di semifinal ganda putri, Jesita Putri Miantoro, Feby Setianingrum, akan melawan sesama ganda putri Indonesia, Siti Sarah Azahra, Agnia Sri Rahayu. Dan di semifinal lainnya, Mizuki Otake, Miyu Takahashi, akan melawan ganda putri Indonesia, Arya Nabila Tessa Munggaran, Azahra Ditya Ramadhani. Di perempat final tunggal putra, Muhammad Zaki Ubaidillah berhasil mengalahkan sesama pemain Indonesia, Ihsan Leonardo Immanuel Rumbai, dengan skor 21-16, 12-21, dan 21-14 dalam durasi 59 menit. Di perempat final lainnya, Johannes Saut Marcelino juga berhasil mengalahkan sesama pemain Indonesia, Krishna Adi Nugraha, dengan skor 22-20 dan 21-8 dalam durasi 36 menit. Di semifinal tunggal putra, Alwi Farhan akan melawan pemain Jepang, Riku Hatano. Sementara itu di semifinal lainnya, Johannes Saut Marcelino akan melawan sesama pemain Indonesia, Muhammad Zaki Ubaidillah. Di perempat final ganda campuran, Jafar Hidayatullah, Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu, berhasil mengalahkan unggulan 7 asal Jepang, Yuichi Shimogami, Sayak Hobara, dengan skor 11-21, 21-14, dan 21-17, dalam durasi 55 menit. Di perempat final ganda campuran, Marwan Faza, Aisyah Salsabila Putri Pranata, harus kalah dari ganda campuran India, Dhruv Kapila, Tanisha Trasto, dengan skor 13-21 dan 18-21 dalam durasi 32 menit. Di semifinal ganda campuran, Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah, akan melawan sesama ganda campuran Indonesia, Adnan Maulana, Indah Cahya Sari Jamil. Dan di semifinal lainnya, Dhruv Kapila, Tanisha Krasto, akan melawan ganda campuran Indonesia, Jafar Hidayatullah, Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu. Di perempat final tunggal putri, Rico Gunji berhasil menang atas pemain Thailand, Tamonwan Nititikrai, dengan skor 21-16, 12-21, dan 21-16 dalam durasi 1 jam. Di perempat final lainnya, Hina Akechi berhasil mengalahkan tunggal putri India, Rakshita Sri Santos Ramraj, dengan skor 21-16 dan 21-12 dalam durasi 38 menit. Di semifinal tunggal putri, Riko Gunji dari Jepang akan melawan pemain Korea, Park Ga-en. Sementara itu, di semifinal lainnya, Hina Akechi akan melawan sesama pemain Jepang, Asuka Takahashi. Berikut adalah hasil perempat final Indonesia Masters 2024 selengkapnya.